Level yang terendah adalah engkau mengalami mujizat secara materi. Artinya saudaraku, kalau tahun ini engkau tidak mengalami mujizat secara materi, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau akan menerima mujizat yang high level? Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bersama saya Amai, demikian Weekly News minggu ini. Hadirilah ibadah raya minggu tanggal 19 Juli 2015. Ibadah raya ini akan dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi. Di tengah kita berbuat dosa seperti apapun, waktu kita takut menghadap Tuhan, Tuhan masih datang untuk mengunjungi kehidupan kita. Katakan amin. Karena pada prinsipnya dia tidak membiarkan diri kita itu jatuh dalam dosa, saudara. Percayalah, di dalam hidupmu ada berkat Allah. Kalau di dalam hidupmu ada berkat Allah, berarti ada kemampuan dalam dirimu untuk menaklukkan bumi. Allah memberkati kita, kemudian memerintahkan untuk menaklukkan bumi. Ketika Allah memberkati, maka kita dijadikan penakluk bumi. Percayalah, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu ada kuasanya. Ketika kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, ada kuasanya. Ketika kita beribadah di tempat ini, ada kuasanya. Dan kuasanya itu sedang membebaskan, sedang melepaskan, sedang menyembuhkan, sedang memulihkan kehidupan setiap kita. Dan sedang memperbaharui kita untuk kita terus mengalami sesuatu yang lebih baik dan lebih benar di dalam Tuhan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Suropati bahwa ibadah raya di Suropati 2 di Hotel Savana pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 digabungkan ke ibadah raya Suropati 1 berada di Main Armet 1 Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal Malang. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Kalau hari ini kau merasa kehidupanmu terhimpit, kau merasa kami memberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Suropati bahwa ibadah doa malam worship night pada tanggal 16 Juli dan tanggal 23 Juli 2015 diliburkan dikarenakan bertepatan dengan libur panjang dan hari raya Idul Fitri. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah rumah doa yang diadakan pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 10 sampai 12 siang. Bertempat di Sekretariat GBI Suropati, Jalan Raya Langsap nomor 30 Malang. Biarlah hidup kita semakin intim dengan Tuhan, dan pelipat gandaan mujizat terbuka bagi kita semua. Demikian Weekly News minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat melihat di Warta Gereja atau dapat menghubungi di Sekretariat Gereja di nomor telepon 327000. Saudara juga dapat melihat di website kami di www.gbisuropatimalang.com atau di gbisuropatimalang@facebook.com. Bersama saya Amai, tetap semangat dalam Tuhan supaya pelipat gandaan mujizat terjadi di tahun Ayin Hei ini. Tuhan Yesus memberkati.